Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani akan aktivitas kita pada hari ini, kiranya kita meminta tuntunan Tuhan yang akan kita terima melalui firman-Nya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kehidupan yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih juga Engkau percayakan kepada kami anugerah untuk kami menjalankan segala aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan sebelum kami melangkah menjalankan hari ini, kami mohon petunjuk dari-Mu untuk kami dapat tetap hidup di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan yang akan kita terima dari firman Tuhan pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022 terambil dari Mazmur pasal 130 ayat 4. Mazmur pasal 130 ayat 4 demikian bunyinya. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, pernahkah kita merasakan sebuah situasi ataupun pengalaman yang mana kita berada dalam sebuah tekanan ataupun penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kehilangan harapan, bahkan keadaan yang membuat kita hampir putus asa? Pasti pernah, bukan? Nah, seringkali ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita bertanya di dalam hati, mencari sebab mengapa hal itu bisa menimpa akan kita. Lalu ketika kita bertanya-tanya dan mencari sebabnya, kita mungkin bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ataupun menyalahkan diri sendiri karena kita mengalami yang keadaan tadi. Kekecewaan, penderitaan, kegagalan, kedukaan, kehilangan harapan, ataupun putus asa. Akan tetapi kadangkala jawaban yang kita peroleh itu juga membuat kita semakin frustasi dan meratapinya dengan sangat, bahkan tidak jarang, membuat kita kehilangan akal. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berani mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kita baca dari mulai ayat pertama sampai dengan selanjutnya, Daud sendiri mengungkapkan bahwa ia memiliki begitu banyak kesalahan-kesalahan. Artinya, banyak masalah terjadi yang tengah dihadapinya adalah karena akibat dari perbuatannya sendiri. Pemazmur tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan diri dari hukuman dosa yang Tuhan akan jatuhkan. Oleh karena itu, pemazmur ataupun Daud hanya dapat berharap kepada Tuhan, sang empunya belas kasih, sang empunya anugerah, sang empunya kedaulatan, baik itu untuk menghukum maupun untuk menghakimi, ataupun untuk mengampuni. Karena itulah Daud yakin bahwa kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itu besar adanya. Sekalipun ia harus mengalami yang namanya konsekuensi dari kesalahannya itu. Yaitu dia harus merasakan yang namanya penghukuman dari Tuhan. Daud yakin ibarat badai yang akan menerpa dirinya, pasti badai itu akan reda pada waktunya. Atau malam boleh gelap, tetapi pagi pasti akan datang. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Dia sangat besar kasih setianya. Kalau kita ingat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu artinya bahwa kita tidak cukup hanya menyadari kesalahan kita, tapi juga kita harus menyesali kesalahan kita dan memohon kepada Tuhan pengampunannya. Allah akan memberi pengampunan kepada orang yang mau bertobat dan mengakui dosa ataupun kesalahannya. Tapi saudara terkasih, jangan tunggu sampai kita masuk jurang dulu, ataupun kita mengalami yang pahit dulu, baru kita menyadari kesalahan kita dan berseru memohon belas kasih dari Tuhan. Tapi bila mana saat ini kita berada dalam yang namanya dosa ataupun kesalahan yang telah kita sadari, maka jangan pernah kita bermain-main dengan dosa itu. Langsung kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, dan katakan pada Tuhan bahwa kita tidak akan mau melakukannya lagi. Allah yang Maha Baik pasti akan memulihkan kita, pasti akan mengampuni dosa kita. Allah selalu ingin menunjukkan kasih setianya kepada semua orang yang berada dalam kesulitan, yang berada dalam penyesalan dan yang ingin bertobat, supaya mereka dapat mengenal kasih dan juga kebaikan dari Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, dan kita juga yang telah menerima pengampunannya, juga jangan lupa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita pun juga pasti pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan penuh kasih mau mengampuni kita, maka hendaknya juga kita mau mengampuni akan orang lain yang bersalah kepada kita. Sebagaimana kita juga mau untuk diampuni oleh Tuhan dan juga orang yang telah kita sakiti. Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan jangan biarkan kita mempermainkan kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa menyadari akan setiap kesalahan kami Tuhan. Mengingat bahwa kami adalah orang yang tidak luput dari kesalahan. Dan kami harus mau untuk datang kepada-Mu memohon ampun atas segala kesalahan demi kesalahan yang kami lakukan ataupun yang kami katakan ataupun yang dalam pikiran dan hati kami. Karena kami juga tidak luput Tuhan dari dosa ataupun kesalahan kepada sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami juga berharap untuk diampuni oleh Engkau dan juga sesama kami yang kami sakiti. Firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan anugerah berbelas kasih yang sungguh besar. Karena itu Tuhan, biarlah kebaikan-Mu, belas kasih-Mu itu Tuhan tidak kami permainkan. Tapi kami segani, kami hormati, kami hargai dengan kami tidak sengaja ataupun kami tidak melakukan dosa lagi secara sengaja atau secara sadar. Biarlah Tuhan, kami mau berusaha untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu. Karena sungguhnya Engkau menginginkan kami untuk kami hidup dengan baik, untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Engkau dan juga menjadi kesukaan bagi sama kami. Kami hendak melangkah menjalankan hari ini Tuhan dengan pertolongan-Mu yang kudus, pimpinlah kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita belas kasih-Nya, supaya kita bukan hanya merasakan akan belas kasih-Nya, tapi juga memberikannya kepada sama kita. Mengampuni orang lain sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.